Ratusan lansia di Desa Rebo, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, ramai-ramai datang ke kaki Bukit Sakbuk Desa Rebo. Mereka datang bukan untuk ke kebun, melainkan mengecek kesehatan gratis di kaki bukit tersebut. Pemeriksaan kesehatan gratis di bawah kaki Bukit Sakbuk Desa Rebo, Kabupaten Bangka tersebut melibatkan 6 tenaga medis. 250 peserta didominasi lansia datang untuk mengecek kesehatan seperti darah tinggi, kolesterol, asam urat, gula darah, dan trigliserida. Dari hasil cek tensi diketahui banyak lansia mengidap penyakit darah tinggi karena tensi mereka tidak normal, yakni 180 hingga 200 ke atas. Banyak keluhan. Banyak. Apa aja, Bu? Apa aja? Mata. Dan ngilang-ngilang. Kalau mata ini berapa lama? Lama lah. Cukup lama, Bu. Nah. Berarti sekarang penglihatan seperti apa, Bu? Penglihatan seperti apa sekarang? Sangat enggak lihat. Enggak bisa gitu lihat ya, Pak? Enggak. Enggak pernah ke dokter sebelum, Bu, untuk ngecek mata, Bu? Nah, pemeriksaan kesehatan gratis untuk orang-orang yang kurang mampu ya, untuk mengetahui kesehatannya mereka bagaimana, itu kan utama ya, yang utama untuk para-para ini, semua pesertanya, apalagi pada udah umur. Jadi tadi saya tes itu lihatnya tinggi-tinggi sekali. Pemeriksaan kesehatan gratis ini mengedepankan toleransi umat beragama. Jadi agama apapun dilayani. Marianti melaporkan dari Kabupaten Bangka.